Assalamualaikum dulur-dulur semuanya. Ketemu lagi dengan Bang Mat dan juga dealer Yamaha Raja Wali Motor Ngawi. Dealer Yamaha terbesar di Kota Ngawi ya dulur-dulur. Oke dulur-dulur, hari ini saya mau menunjukkan warna terbaru lagi dari Yamaha All New Aerox 155 Connected. Oke, ini dia untuk penampakannya. Yamaha All New Aerox 155 Connected warna terbaru 2023. Untuk tampilan dari depan itu kombinasi warna hitam dan juga kuning glossy ya dulur-dulur. Dan terdapat stiker Aerox, ada bintik-bintiknya juga berwarna putih kuning. Dan untuk di bagian selebar depan itu berwarna biru glossy ya dulur-dulur, jadi sangat mengkilap sekali, warna yang sangat keren kombinasi dengan warna hitam juga untuk selebar depannya. Dan untuk pelek depannya itu berwarna biru ya dulur-dulur, berwarna biru dengan ukuran ban 110/80 ring 14. Dan untuk di bagian sayap samping itu berwarna biru glossy juga ya dulur-dulur, berwarna biru, terdapat stiker tulisan Yamaha dan juga stiker atau striping pembentuk huruf X ya dulur-dulur, berwarna putih dan kuning. Dan untuk di bagian tengah itu berwarna hitam glossy dulur-dulur, hitam glossy berpadu dengan striping warna kuning, warna biru dan juga silver ya dulur-dulur. Sangat keren sekali untuk yang warna kuning biru ini. Itu seperti special edition ya dulur-dulur. Jadi warnanya sangat keren sekali. Ini untuk di bagian samping belakang itu juga berwarna kuning, terdapat stiker Aerox berwarna putih dan hitam. Untuk di bagian bawah itu untuk soknya karena belum ABS, masih menggunakan biasa ya, belum tabung. Dan untuk pelek belakang itu berwarna kuning ya dulur-dulur, kalau depan tadi berwarna biru, yang belakang berwarna kuning dengan ukuran ban 140/70 ring 14 ya dulur-dulur. Dan untuk di bagian belakang atas itu seperti biasa warnanya hitam, terdapat logo Yamaha juga. Sangat keren sekali pokoknya. Bagi dulur-dulur yang mau beli motor baru Yamaha All New Aerox warna terbaru, warna apapun saja, bisa langsung beli motor di Yamaha Raja Wali Motor Ngawi. Apabila dulur-dulur kejauhan, bisa langsung telepon atau WA di nomor yang ada di deskripsi ya dulur-dulur. Nanti biar tim kita yang datang ke rumah dulur-dulur semuanya. Jadi tidak perlu repot-repot datang ke dealer, biar kita yang datang ke rumah dulur-dulur semuanya.
Dan ini untuk bagian speedometernya masih sama ya dulur-dulur dengan yang sebelumnya. Ini untuk simbol connected-nya, jadi sudah terkoneksi dengan HP dulur-dulur ya. Ini masih menggunakan kontak biasa. Nah itu tadi dulur-dulur, sedikit info, semoga bermanfaat ya dulur-dulur. Bagi dulur-dulur jangan lupa yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, di like dan di komen ya dulur-dulur. Biar Bang Mat semakin bersemangat dalam memberikan info-info terbaru tentang motor baru Yamaha. Jangan lupa beli motor Yamaha di dealer Yamaha Raja Wali Motor Ngawi. Terima kasih dulur-dulur. Assalamualaikum.